Sementara itu, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut Polda Jawa Barat tidak melakukan kesalahan prosedur, di mana penetapan tersangka Peggy tidak sah dan tidak mengikuti aturan yang semestinya. Itu yang kami simpulkan mulai dari awal persidangan, dari hari Senin 1 Juli sampai dengan tanggal 5 sekarang ini, di hari kelima, hari Jumat ini, itu membahas kami, dalam kesimpulan kami itu semua kami simpulkan, di mana di dalam kesimpulan itu kami berfokus kepada unprosedural yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Oke, kemudian yang ditekankan dalam kesimpulan tersebut, apakah pihak Polda Jawa Barat salah tangkap atau ada kesalahan-kesalahan lain yang disimpulkan dalam kesimpulan yang tadi diserahkan? Ya, poinnya itu adalah di mana kami tetap menekankan di dalam kasus salah tangkap. Nah, terlebih lagi yang sudah disampaikan oleh dua ahli itu sangat menguntungkan kami sebetulnya. Ya, dalam pasal 1842 alat bukti. Dan yang lebih menarik di sini adalah kalau kan kita bertanya kemarin, apakah dibenarkan kalau kasus, kita kan tanya, kalau sekasus misalnya tangkap tangan dijadikan tersangka, iya kan, bisa dijadikan tersangka kalau tangkap tangan ada saksi situ, bisa langsung dijadikan tersangka. Tetapi seandainya berdasarkan laporan polisi, apakah harus ada surat pemanggilan? Dan itu yang diatur oleh KUHAP, memang harus ada panggilan surat pemanggilan, pemanggilan 1-2, pemanggilan bisa melalui WhatsApp, bisa juga melalui telepon seluler. Tapi ini kan tidak terjadi terhadap pelayan.